Ia memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan publik baru-baru ini setelah bertemu dan bertatapan langsung dengan pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pada pertemuan perdana tersebut, pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu ditemani langsung oleh pengusaha kaya raya di tanah air, Rudy Salim. Pertemuan yang berlangsung 2 jam lebih itu membahas berbagai hal tentang mereka, baik itu terkait pekerjaan, job baru, planning ke depan, rumah tangga, dan kisah asmara antara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak lupa pula, Helmy Yahya juga bertanya tentang kabar anak Leslar, BBL, dan perubahan yang dirasakan Lesti dan Billar usai memiliki momongan pertamanya. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga belajar banyak dari Helmy Yahya, terutama dalam hal menjalani biduk rumah tangga. Canda tawa serta keluh kesah turut mewarnai dalam pembicaraan mereka saat itu. Usai bertemu dan berbicara langsung dengan pasangan terheboh di Indonesia, yakni Lesti dan Rizky Billar, Helmy Yahya menyebutkan bahwa sosok dari pasangan suami istri tersebut sangat ramah dan nyaman banget ketika diajak ngobrol. Meskipun baru kenal, Helmy Yahya menyebutkan jika dirinya seakan sudah kenal cukup lama dengan pasangan itu. Helmy Yahya juga menambahkan, Lesti Kejora dan Rizky Billar anaknya humble dan sederhana, tidak neko-neko. Walaupun sudah jadi artis atau selebritis papan atas tanah air, namun tak terlihat pada mereka sifat sombong apalagi angkuh. Pantesan Lesti Kejora dan Rizky Billar banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia, bahkan di luar negeri. Ternyata pasangan itu sangat ramah, humble, dan tak neko-neko. Keduanya sangat nyaman diajak ngobrol, sehingga pembicaraannya mengalir begitu saja, seperti keluarga atau sahabat yang sudah kenal lama, tutur Helmy Yahya. Usut punya usut, pada momen tersebut diisukan bahwa Helmy Yahya dan pasangan Leslar juga membahas perihal bisnis. Mereka dikabarkan tengah dan akan bekerja sama membangun dan mengembangkan bisnis baru yang dimotori sendiri oleh Leslar dan Helmy Yahya. Hal tersebut disaksikan langsung oleh Rudy Salim. Pertemuan di antara mereka seketika langsung menjadi sorotan para awak media dan publik. Tak sedikit dari para warganet yang memuji Leslar yang semakin hari semakin sukses di dunia entertainment dan bisnis, sehingga pasangan itu makin banyak dikenal oleh tokoh-tokoh hebat di tanah air. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi-informasi terbaru dari artis Indonesia.